Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Iru dan selamat datang di Iru World. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau main mini world lagi, tapi aku nggak build seperti kemarin. Sekarang aku mau main parkour santuy dan sepertinya kalian yang suka parkour pasti sudah pernah main map ini ya. Jika kalian belum main map ini, aku akan kasih with pembuat map ini di deskripsi ya. Jadi sebelum video ini lanjut, please bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, please klik tombol subscribe di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian jika biar makin banyak yang nonton video ini. Oke, teman-teman ya, langsung saja kita main map parkour ini. Nama map parkour ini adalah Escape Candyland. Escape itu meloloskan diri dari Candyland tanah permen atau pulau permen atau apa itu. Dan di sini parkurnya itu makan semua dari bawah sampai atas, makan semua itu. Yang tadi yang pertama adalah apa itu, choco chip cookies. Lalu di sini ada cupcake dengan topping meses, mungkin ini yang kecil, sama anggap saja itu yang merah itu mungkin apa namanya, cherry. Dan di sini ada donat dengan krim ungu, mungkin krim blueberry. Dan kenapa aku malah bahas makanan daripada bahas parkurnya? Lanjut. Dan aku salah fokus, jadi ya ini coklat kesukaan ya kan, bahas makanan sih ya kan. Kenapa saya ini sebar ke jadinya? Oke, lanjut. Ya, coklat. Ya, aku suka coklat sih. Tapi aku paling suka itu coklat apa itu namanya? Yang susu itu Diaries kalau nggak salah. Namanya itu dah. Dan ini permen apa ya namanya? Oke, permen yang sering ada di Natal. Tuh, jatuh kan. Okay. Why are we still here? Just to suffer. Kenapa? Nah, okay. Jangan jatuh, please. Jangan jatuh. Lanjut di sini. Parkour di permen. Permen cangkul apa namanya, aku lupa. Lanjut, iya. Selamat. Dan di sini es krim. Okay, es krim. Apalagi di hawa panas seperti ini, ya saya suka makan es krim. Kenapa bahas makanan sih? Ya boleh buat. Jadi kan parkurnya tentang makanan, tentang permen. Ini apa ini namanya? Oreo kah? Mungkin Oreo ya. Lanjut, di sini ada kue tart. Kue tart yang biasa di ulang tahun. Tapi ini enggak ada lilinnya ya. Jadi ini bukan kue ulang tahun, tapi kue tart. Kue ulang tahun juga biasanya kue tart sih. Oke, lanjut, ini donat coklat. Saya juga suka donat. Apalagi yang pakai topping coklat. Dengan meses warna-warni, aku nggak suka, aku nggak terlalu suka meses warna-warni. Aku lebih suka, aduh, kenapa aku,
Aku lebih suka meses yang coklat aja. Tapi emang gak warna-warni ya. Kenapa bahas makanan sih? Ih, sumpah. Lanjut. Oke, di sini ada tim-tim kah? Atau es krim sandwich kah? Aku gak tahu. Mungkin es krim sandwich ya, karena apa itu tengahnya lebih tebal. Atau apa itu? Tim-tim kah? Udah. Lanjut, di sini ada waffle. Itu aku belum pernah makan waffle. Tapi kat waffle itu sama kan adonannya sama pancake. Kalau pancake sih udah sering bikin sendiri malah. Di sini ada permen coklat. Bahas makanan dulu sih jadi salah fokus. Ini permen isi coklat. Aku juga suka. Aduh. Lanjut. Di sini ada apa ini ya? Enggak tahu dah. Mungkin coklat mungkin. Lanjut. Lanjut. Jangan bahas makanan. Parkurnya. Fokus parkur. Fokus. Oke, sampai juga. Lanjut, di sini apa ini pelangi? Pelangi kan bukan makanan. Mungkin ini adalah permen yang kenyal itu yang berbentuk pita gitu kah? Semacam yupi. Yupi. Jadi iklan. Aduh. Di sini ada cupcake. Oke, okay, ini cupcake dengan krim warna ungu, mungkin ini blueberry. Dan itu di tengahnya ini ada blueberry, mungkin blueberry. Maksudnya blueberry mungkin. Lanjut, please jangan. Kenapa gitu? Jadi lapar gitu. Dan di sini aku sih taunya ini biskuit atau cookies sebangsa Jawa. Tapi aku gak pernah makan seperti itu, mungkin cuma biskuit biasa mungkin. Itulah ini coklat lagi. Ini suruh nebak ternyata. Ini yang mana? Berarti kuning ya. Kuning terus ini triknya. Jika di sini sebelah kanan, selanjutnya kamu akan harus memilih yang sebelah tengah atau sebelah kiri. Kita sebelah kiri ya, akhirnya tengah. Dan habis itu mungkin tengah itu kalau pikir tengah mungkin, tapi aku lebih suka kuning sih. Ternyata memang kuning, lalu ini warna pink, di sini kuning bukan, mungkin biru juga bukan, ternyata lagi dong sebelah kiri lah. Dan di sini aku yakin tengah sih, ya kan? Lanjut, ini kue apa kan? Keka, nggak tahu. Lanjut aja. Fokus parkour ya. Ini mau parkour bukan mau makanan. Tapi bentuknya kan, cupcake lagi dengan krim blueberry mungkin dengan topping apa ini? Cherry.
Oke, lanjut di sini ada apa namanya? Aku makaroni. Kayaknya sih ya. Ya. Karena terlalu salah fokus pas makanan mulu jadi parkernya gitu. Oke, lanjut parker. Ini bahas makan sih, bukan pak bahas parker. Ini mungkin bermain coklat atau apa, nggak tahu. Lanjut aja parker, fokus parker. Jadi lapar sih ini. Oke, bisa selesai, bisa dan bisa. Oke. Dan episode yang kali ini. Ini adalah biskuit crackers, the cheese crackers, rasa keju asin. Aku juga coba pas makan. Wah, ini bentuk covernya keren sih, wafer. Udah jelas ini wafer, entah wafer tank, wafer napati atau apa gitu. Pas makan jadi vanilla, strawberry, coklat, vanilla, strawberry, coklat, vanilla, dan sampai di taplak meja. Taplak piknik sih, apa? Piknik. Ini cupcake lapis atau cake lapis, lapis Surabaya, nggak tahu dah. Dan selesai. Ini selesai dan sudah. Mudah kan? Ya memang mudah. Ini parkour yang untuk pemula sih, lebih tepatnya. Jadi mainin aja, with pembuat mapnya ada di deskripsi di bawah. Jadi sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe dan klik jika kalian suka video ini. Stay terus dan nantikan video selanjutnya. Bye.